Bagi yang kecam saya ni, saya berterima kasih sebab kalau tak ada depa, siapa dah saya? Fuh, sana sini orang cuba buat video slow-mo secara manual di media sosial. Ini semua selepas pengguna TikTok dikenali sebagai Budak 46 mempopularkan tarian secara gerak perlahan itu tanpa menggunakan sebarang aplikasi. Siapa Budak 46 tu? Ha, jomlah kita kenal-kenal dengan personaliti media sosial ini. Okey, sekarang ini kita bersama dengan yang tengah viral sekarang ni dengan dia punya slow-mo. Kita ada Budak 46. Nama sebenar Muhammad Amar Zulka bin Helmi. Amar, mungkin orang tertanya, kenapa kena Budak 46? Okey, tercetusnya nama Budak 46 tu sebab saya minat nombor 46. Bukan minat usia, ya, minat nombor 46. Tercetusnya TikTok slow-mo ni sebab saya selalu tengok orang buat. Bila saya buat, tak jadi. Bila saya buat, macam kedudukan saya jadi lain, tak sama dengan orang. Itu yang saya buat manual tu. Saya buat manual tu sekadar suka-suka, ya. Tiba-tiba dalam social media, orang duk bandingkan, coki dengan Budak 46, Budak 46 lagi bagus. Bila orang duk cakap macam tu, saya macam rajin duk buat TikTok, duk rajin buat slow-mo manual. Start dari situ yang jadi famous tau. Tapi Amar, macam mana kalau ada orang banding-bandingkan ni? Coki ke Amar? Coki ke Amar? Itu no comment lah sebab bagi saya, saya dengan Coki tetap orang kata contact kan. Tak ada masalah, mungkin fan lah orang kata. So Amar tengok macam mana komen-komen peminat? Komen-komen saya tengok banyak yang bagi positif, yang banyak support saya. Memang saya berterima kasih lah kepada mereka semua. Bila Amar mula aktif dalam Instagram, TikTok semua ni, macam mana dengan mak dengan ayah dia punya sokongan? Mak dengan ayah memang dia bagi sokongan. Dia memang orang kata macam dia tak percaya lah benda ni. Dulu kan saya pernah cakap saya nak jadi famous, saya nak jadi artis. Tapi dia kata macam jangan berangan lah apa semua kan. Tapi sekarang ni dah jadi kenyataan. Dia pun macam nak support lah, kata support moral lah. Sebab apa yang saya buat ni bukan yang salah pun kan. Dia pun support lah. Sekarang ni apa, belajar ke, ada kerja ke, macam mana? Sekarang ni kita fokus dekat dalam social media lah, buat duit sekarang ni. Buat paid review, buat YouTube, lepas tu buat Bigo macam tu lah. Kita banyak fokus dekat dalam social media. Okay, kalau tiba-tiba ada orang nak tawarkan berlakon ke apa, Amar okey tak? Kita okey lah sebab itu yang memang kita minat daripada kecil lah. Boleh menyanyi? Menyanyi boleh lah sikit-sikit tapi suara tak sedap. Lagu apa yang Amar boleh? Lagu apa-apa pun boleh. Okey, cuba nyanyi sikit untuk peminat. Mesti diorang nak dengar suara Amar yang unik ni. Okey, kita nyanyi lagu ni. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan. Sikit je. Tak boleh lebih lah. Ada setengah orang mungkin ada yang suka, ada yang tak suka kan. Kalau orang yang mengecam Amar macam mana? Dia kecam-kecam kutuk Amar dekat situ. Apa yang Amar buat? Bagi yang kecam saya ni, saya berterima kasih. Sebab kalau tak ada depa, siapa dah saya? Jadi saya bersyukur lah ada depa. Kak Amar dah pakai iPhone sekarang kan? Ya, sekarang kita pakai iPhone 11. Tapi kita tetap manual juga. Sebab kita ikut pada peminat kita. Sebab peminat kita suka yang manual kan. Bila kita buat yang auto, nanti orang akan jadi macam tak suka lah. Sebenarnya kita nak buat slow-mo sama dengan Amar. Saya nak suruh dia ajar. Sebab saya try tak jadi Amar. Jadi Amar kena ajar sekarang boleh? Boleh. Okey, jom.